makanya saya tidak bilang saya kecewa. Tapi karena ini sudah jadi keputusan oleh jaksa, ya kami menghormati karena itu sudah dipaksakan dalam kecewa. Kenapa? Ya, tapi kan kalau melihat dari apa namanya kejadian dari peristiwa tersebut, ya sebenarnya ada dakwaan tambahan yang dicontohkan apa namanya pasal yang lain, seperti misalkan dengan pasal yang tapi karena sudah didakwa dengan pasal tunggal, saya sangat kecewa karena tidak ada pasal tambahan yang diucapkan oleh jaksa. Tapi jaksa kami nggak tahu alasan-alasan mereka tidak menerapkan pasal tambahan. Ya. Apa-apa yang kita persidangan yang resmi, ya kita akan patuh menghormati kepada namanya proses itu. Tapi ya kalau jaksa kecewa, kenapa pihak keluarga sudah apa namanya kehilangan bukan hanya materi saja. Dan kehilangan itu tidak bisa diukur dengan sebuah materi, uang ataupun lain-lain. Karena ini bagian dari keluarga. Dan klien kami Pak Wati. Dan kawan-kawan ketahui bahwa tanggal 27 ini tahun 2022 sidang perdana dalam ini pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Jadi jaksanya apa? Jaksa tadi ibu dia. Tadi sudah dibacakan sekitar jam 10.30 lebih lah. Dibacakan oleh jaksa penuntut umum melalui online karena sidang hari ini belum bisa dihadirkan secara terbuka. Dari pihak apa namanya penasihat hukum terdakwa tadi ada dari Pospakum Pengadilan Negeri Selawi. Itu juga dihadiri oleh Ketua Majelis Hakim, tiga Majelis Hakim. Nah, tadi ditunda untuk berikutnya dari pihak pengadilan minta untuk dilakukan tanggal 4 bulan Juni 2022 hari Senin. Inti dakwaannya? Jadi inti dakwaannya bahwa terdakwa didakwa telah melanggar pasal 338 pasal 338 kitab undang-undang hukum pidana. Ancaman 15 tahun penjara. Perkara nomor 48 garing PIT titik B garing 2022 garing PN Selawi. PIT PID ya. Betul. PIT.B garing 2022 garing PN titik Selawi. Terhadap ancaman yang diajukan jaksa penuntut umum gimana? Ya kalau kami sih sebenarnya keberatan ya dengan apa namanya ancaman 338 itu karena di sini ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh diduga terdakwa. Jadi kami sebagai keluarga sebenarnya merasa keberatan dengan pasal 338 itu. Tetapi karena ini sudah menjadi sebuah hak prerogatifnya jaksa penuntut umum, yang kami menghargai apa yang sudah dibacakan dalam dakwaan tersebut. Agenda minggu depan kita menghadirkan saksi-saksi. Sekitar nanti ada kurang lebihnya mungkin antara 15 orang. Saksi dari pihak orang-orang yang memang mengetahui tentang adanya peristiwa tersebut. Kalau sidang karena apa namanya ini juga pidana ya, biasanya dilakukan oleh pengadilan sesuai ketentuan jam 10. Pak, harapannya gimana Pak dengan sidang terhadap kasus pembunuhan yang menimpa istri Pak? Ya nggak tahu sih kepinginnya ya menjadi hukum mati kepinginnya ya perbuatannya sawah.
kerjanya petani. Kalau Bapak pernah lihat si tersangka ini enggak, Pak? Ramadi? Enggak. Sama sekali. Anaknya berapa? Anaknya berapa, Pak? 4. Berarti pengennya dukung apa? Pengennya aja dihukum mati, Pak. Timpal, Pak? Iya, timpal. Ya, keluarga yang sudah jelas kemana dilihat dari ketika perbuatannya itu aja. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.